Okay, dan kita bersama Ustaz Azmi Abdul Samad daripada Halal Hub Consultants Private Limited, dan hari ini kita dah melakukan atau mengadakan majlis taklimat untuk pegerai-pegerai seluruh Bazar Raya Orange ya, untuk go halal. Jadi apa pandangan Ustaz tentang usaha Orange bersama pihak Halal Hub tahun ini, Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Pertama sekali saya rasakan ini adalah satu usaha yang baik, kerana kita perlu usahakan dan pastikan bahawasanya makanan yang di serve di bazar, terutama sekali bazar Ramadan, perlulah halal compliance. Maksudnya setidak-tidaknya kita tidak mahu ada makanan-makanan yang tidak halal atau makanan-makanan yang sangat mencurigakan. Seperti mana yang kita lihat pada mungkin tahun-tahun yang lalu, di mana ada sebahagian gerai terutama sekali yang dikendalikan oleh orang bukan Islam ataupun mereka-mereka yang kurang faham dalam segi halal, dipertikaikan. Jadi ada berita kononnya makanan yang tak halal di hidangkan di Bazar Ramadan. Jadi atas dasar itu, tahun ini kita ingin memastikan bahawasanya makanan-makanan di sini diperiksa dan diaudit untuk pastikan mereka itu mencapai tahap halal, insyaAllah. InsyaAllah. Bagaimana Ustaz rasa, apakah boleh kita lakukan memandangkan latar belakang setiap pegerai dan sebagainya? Jadi apakah agaknya cabaran-cabaran kita tahun ini, Ustaz? Antara cabaran yang kita akan hadapi antara lain, kalau kita lihat seperti mana yang kita bincangkan tadi, pegerai-pegerai yang mengendalikan gerai di Bazar Ramadan ini kita boleh kategorikan kepada tiga kategori. Kategori pertama adalah dia 100% Muslim owned, dikendalikan oleh orang Islam sendiri. Dan kategori kedua adalah golongan mereka-mereka yang sekarang ni ada gerai-gerai yang ada sijil halal di luar. Jadi mereka buka satu branch, satu outlet di Bazar Ramadan. Dan kategori ketiga pula adalah mereka itu adalah seasonal players. Jadi mereka hanya buka gerai ketika bulan Ramadan saja. Jadi antara cabarannya adalah untuk memastikan bahawasanya bahan-bahan yang digunakan semua mencapai tahap, ataupun mereka hanya gunakan bahan-bahan yang halal, ataupun kalau tidak pun yang tidak mencurigakan atau yang ada sijil halal yang dan halal logo dan sebagainya lah. Jadi antara cabaran yang lain juga adalah untuk mendidik mereka atau memberikan pengetahuan basic tentang halal requirements. Jadi seperti mana yang kita lihat tadi, ada di antara mereka tak faham tentang halal dan sebagainya. Jadi ini adalah cabaran-cabaran yang kita akan hadapi. Selain daripada itu, ada sebahagian food vendors tu, mereka beli ayam atau daging daripada gerai di Gilang Serai dan sebagainya. Jadi selain daripada kita perlu cek di stall mereka, kita perlu juga cek juga insyaAllah di sebahagian gerai-gerai di Gilang Serai itu, untuk ataupun di supplier, daripada kedai supplier mereka lah, untuk pastikan mereka dapat daripada sumber-sumber yang halal, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi bagaimana Ustaz rasa kesannya pada tahun ini, apa yang dapat kita jangkakan ni, apa agaknya keseluruhannya yang dapat kita capai, dan mungkin penerimaan masyarakat setempat kita nanti? Mungkin masyarakat setempat akan dapati sesuatu perkara yang baru, kerana pada tahun yang lalu kita tak buat perkara sedemikian. Jadi setidak-tidaknya kita ingin berikan halal peace of mind kepada masyarakat dan juga mereka-mereka yang datang ke kawasan sini, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sekali lagi, bagi anda yang akan mengunjungi Bazar Raya Orange, insyaAllah we will go halal ya. Jadi kalau anda datang ke gerai-gerai makanan di Bazar Raya Orange, iaitu di perkarangan Wisma Gilang Serai saja, di gerai-gerai kami hampir 100 gerai di sana yang akan kami isytiharkan halal untuk anda, insyaAllah. Dan sekiranya anda dapat sesuatu yang mencurigakan, kami nak tahu. Kalau anda dapat sesuatu yang mencurigakan, beri tahu kami ya, kerana kalau kita war-warkan di social media dan sebagainya, tidak akan mencapai apa-apa matlamat. Tetapi beri tahu kami, kerana kita ada pasukan daripada Halal Hub yang akan menguruskan. Betul, Ustaz? InsyaAllah, kita ada pasukan daripada Halal Hub Consultants, dan pada masa sama kita ada kita punya internal halal committee di mana kita kerjasama dalam perkara ini, insyaAllah.